Nah, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu hal yang banyak banget dikomen, ditanyakan, dan bikin galau ibu-ibu yang mau melahirkan. Selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Oni Christie. Kita akan bahas sesuatu hal yang paling banyak dikomenin di video-video di aku yang lain, yaitu tentang gimana sih caranya bedain kontraksi asli dan kontraksi palsu. Dalam video kali ini, aku akan bahas dari awal sampai akhir. Silahkan disimak, jangan di-skip supaya kamu benar-benar paham, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalau kamu belum subscribe channel ini, karena aku janji aku akan upload video-video yang bermanfaat seputar kesehatan ibu dan anak kontraksi palsu atau biasa dikenal dengan nama Braxton Hicks karena yang nemuin adalah dokter Braxton adalah suatu keadaan di mana uterus itu berkontraksi tapi kontraksinya palsu, bohongan alias nggak ada efeknya terhadap pembukaan atau terhadap kondisi janin. Kontraksi palsu ini biasanya dialami ibu-ibu dengan kehamilan di atas 20 minggu. Jadi kalau misalnya kehamilanmu sudah mulai menginjak 20 minggu itu siap-siap aja kalau misalnya tiba-tiba datanglah kontraksi. Terus gimana nih caranya bedain kontraksi asli dan kontraksi palsu? Cara paling gampang membedakan apakah kontraksi yang kamu alami adalah kontraksi asli atau kontraksi palsu adalah dengan melihat ritmenya, frekuensinya, durasinya. Kontraksi palsu biasanya dia itu nggak teratur gitu. Jadi datang tak diundang, pulang tak diantar, datang tiba-tiba, lalu menghilang. Sama seperti mantan. Jadi biasanya kontraksi palsu itu dia tiba-tiba datang. Kadang kuat, kadang lemah, terus kadang lama sampai beberapa menit gitu. Kadang cuma maplek kenyi gitu beberapa detik. Terus habis itu hilang lagi, ngilang lagi, seharian nggak ada, pas malam ada lagi. Nah, kemungkinan kalau kamu mengalami kontraksi yang nggak jelas kayak gitu, itu kontraksi palsu. Kenapa? Karena kontraksi asli biasanya dia teratur, jadi dia pasti akan datang setiap sekian menit sekali. Lamanya pasti setiap sekian detik, itu rata-rata sama gitu. Dan semakin lama itu akan semakin bertambah sering kalau kontraksi asli. Kalau kontraksi palsu, ya nggak jelas itu tadi. Kalau kontraksi asli, pasti ada ritmenya. Jadi kalau kamu ngalamin kontraksi yang nggak jelas, Kadang datang, kadang enggak, kadang sakit, kadang enggak. Jelas, itu kontraksi palsu. Cara kedua untuk membedakannya adalah kontraksi palsu biasanya hilang jika kita beristirahat atau mengubah posisi, atau misalnya kita minum banyak atau makan. Itu karena kadang kontraksi palsu itu datangnya kalau kita dehidrasi, kalau kita terlalu capek melakukan suatu aktivitas. Jadi kalau misalnya kamu mengalami kontraksi dan kamu kepo, ini asli apa palsu gitu, coba deh dipakai tiduran, coba dipakai makan, coba dipakai jalan-jalan, beli tas di mall gitu misalnya dibeliin suami. Atau dibuat mandi air anget atau buat minum yang banyak. Nah kalau misalnya sudah melakukan itu semua dan ternyata hilang, bye-bye, goodbye, itu berarti kontraksi palsu. Tapi kalau udahlah dipakai tidur, udahlah dipakai jalan, dipakai makan, dipakai mandi, dipakai minum, eh lah aja dia masih stay di tubuhmu dan malah bertambah sering, nah itu berarti kamu mengalami kontraksi yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah biasanya kontraksi palsu itu hanya menyerang, menyerang, hanya terjadi atau terasa di perut bagian depan aja gitu, jadi biasanya perutnya sakit aja gitu. Sedangkan kalau kontraksi yang sebenarnya, kontraksi asli itu, dia akan menjalar dari perut bagian bawah ke atas, ke punggung, tulang belakang, dan seluruh tubuh. Jadi, kalau misalnya kok nyerinya itu hanya di perut aja kemungkinan itu kontraksi palsu tapi kalau misalnya udahlah dari perut eh menjalar kemana-mana termasuk hatinya yang mulai deg ya mungkin kamu mengalami kontraksi asli terus kontraksi palsu itu biasanya tidak menyebabkan pembukaan jadi walaupun kamu kontraksi itu nggak muncul tanda-tanda persalinan yang lain misalnya keluar lendir darah atau pecahnya ketuban seperti itu karena dia memang tidak membuat uterus jadi ada pembukaan servik gitu dia biasa aja gitu nggak ngefek ke janin nggak ngefek ke servik gitu tapi kalau kontraksi asli biasanya dia akan ngefek ke pembukaan jadi kalau misalnya kontraksinya itu sudah teratur lama-lama keluar flek lendir darah atau ketubannya pecah nah berarti itu kontraksi asli tapi kalau udah kontraksinya nggak jelas kadang datang kadang pergi terus nggak ada perkembangan apa-apa ya kemungkinan kamu mengalami kontraksi palsu terus gimana cara mengatasi kontraksi palsu karena sebel juga ya di PHP udah nggak nyaman eh PHP Caranya adalah dengan berelaksasi meditasi, mengubah posisi, misalnya tadinya lagi jalan-jalan, ya dibuat duduk, atau tadinya duduk, ya coba kamu jalan-jalan, terus makan, minum, tidur, atau tiduran, mandi air hangat intinya adalah untuk menyamankan diri kalau misalnya kita sudah meditasi, relaksasi, tidur dan semuanya ternyata nggak hilang berarti itu adalah kontraksi yang sesungguhnya welcome to the club berarti kamu sudah mau melahirkan seperti itu nah semoga video kali ini cukup jelas Sampai jumpa di video-video selanjutnya Semoga setelah menyimak video ini Dari awal sampai akhir Sudah nggak galau lagi dan semoga segera mendapatkan kontraksi asli bagi kamu yang lagi galau nungguin kapan sih kontraksinya kapan sih lahirannya. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media kamu. Siapa tahu ada orang lain yang butuh video ini. Silakan tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan dan silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan kalau aku upload video-video seputar kesehatan ibu dan anak. Terima kasih.